Halo, assalamualaikum semua. Dengar penerangan saya eh. Saya hari ini memang tak boleh nak pergi ke Singapura. Saya ingat lagi masa Datin dengan Roslan duk pujuk saya. Saya naik kereta daripada Kuantan sampai ke Dungun. Dia punya pujuk, punya pujuk. Saya kata tak boleh, saya tak boleh. Saya ada eksklusif apa ni agreement dengan penganjur untuk 31 hari bulan Disember dengan 1 hari bulan Januari. Konsep tu berbayar. Bukan macam ni. Yang ini, saya tak boleh ganggu dia orang punya penjualan tiket. Datin dengan Roslan duk pujuk. Dia kata, Tok, boleh jual. Duk Siti Nur Azizah jual sampai 100. Yelah, boleh jual. Memang boleh jual. Tapi semasa tak sesuai. Jadi, saya dah cakap banyak kali. Tapi, bebal si Roslan ni, itulah dia. Dia nak saya pergi juga. Saya kata, ya je lah. Susah sangat melayan orang-orang macam ni. Saya kata, ya kan aja. So dia tiket ke kapal terbang tu dia punya pasal lah, bukan produk dia pun yang dia susah payah nak suruh kita pergi, paksa kita pergi pasal apa. Mesti ada agenda yang tertentu. Dia yang sanggup keluar tiket, dia sanggup keluar bilik, keuntungan atas dia. Sedangkan produk bukan produk dia pun. Produk Datin. Jadi saya yang jadi mangsanya nak ke sana. Malam tadi pukul 2 pagi baru habis. Tidur pukul 3.30. Ni nak pergi balik, baru nak balik ke KL. Besok nak pergi Kuala Terengganu. Balik Kuala Terengganu, nak balik ke Majlis Sukan Negara pula, Sukma. Ada dia orang fikir macam tu ke? Nak jual juga. Saya tahu Roslan punya agenda, dia mesti ada keuntungan kat situ. Dia nak Jamal Abdillah datang dengan tanpa sebarang bayaran. Bayarlah aku 15,000 Sing dollar kalau nak. Dia pun datang. Jangan fikir tekak sendiri je lah. Fikir orang susah kalau nak jalan ni, jauh ni. Letih, malam tadi pukul 2 pagi baru habis. So sekarang ni, saya cakap tu segar. Apa juga bayaran bilik ke atau apa, saya dah bagi tahu awal-awal. Saya tak boleh nak pergi. Aduh, pujuk. Daripada Kuantan sampai ke Dungun naik kereta, dalam kereta dia menjawab tak boleh. Jadi yang dia bebal sangat macam ni, saya kata, okeylah, silakanlah. Okey je lah. Jadi ini penerangan saya. Saya takkan pergi. Saya tak ada masa nak pergi. Dan saya tak boleh nak pergi. Bukan saya, memang tak boleh nak pergi. Ada kerja lain lagi. Untuk saya rasa macam bimbang akan apa, peminat kecewa ke apa, tidak. Saya tak ada rasa bimbang. Sebab apa? Dijangka pada bulan 11. Sebanyak 20 buah bas akan datang ke Malaysia, iaitu di Tenera Hotel untuk menyaksikan konsert saya di sini. Jadi selain daripada konsert yang akan diadakan di Singapura pada 31 hari bulan Disember dan 1 hari bulan Januari. Jadi saya terikat dengan mereka sebab apa? Penjualan, diorang apa ni menjual tiket. Jadi kalau saya simply pergi tak tentu pasal, free-free je, marah pula orang nanti. Jadi soalnya sekarang ni, kenapa yang dia beria-ia sangat menyediakan tiket, masukkan promo kat TV, kat radio tanpa dikebenaran daripada saya, poster segala macam, mengatakan saya hadir, sedangkan saya tak ada menyanyi pun, tak ada kontrak untuk menyanyi pun, dan yang produk tu produk saya dengan Latin aja. Bukan dia punya produk pun. Kenapa dia susah payah menyiapkan hotel, menyiapkan apa ni, flight tiket? Sedangkan saya tak, dah bagi tahu saya tak boleh. Bukan sekali saya cakap saya tak boleh. Jadi dia mesti ada agenda tertentu, keuntungan tertentu membuatkan dia ini pihak penganjur ni kadang-kadang masalahnya inilah. Dia pentingkan diri dia sendiri. Dia tak tahu macam mana orang, kepayahan orang di hari Malaysia semalam saya sampai ke pagi, sampai pukul 3 pagi. Hari ni balik, saat ni baru sampai KL. Lepas tu nak naik flight pagi besok, apa ni, Jabatan Laut punya event pula besok di Kuala Terengganu. Lepas tu balik pula ke Kuala Lumpur. Jadi kalau saya pergi ke Singapura dengan masalah delay flight ni lagi, satu hal. Bila delay flight, kita akan terganggu, kita pergerakan kita akan terganggu. Jadi adalah lebih baik saya, memang daripada awal saya dah kata tak boleh.
dan hari ni memang terbukti tak boleh. Permohonan maaf tu bagus, siapa pun boleh minta maaf, saya pun boleh minta maaf. Tetapi kita kena tengok, sepatutnya dia dah minta maaf memaksa saya datang. Satu. Yang kedua, dengan apa membeli tiket apa semua tu, agenda yang tertentu, mohon maaf aje lah. Apa itu cetak poster, masukkan dalam radio, memburukkan nama saya, kan saya tak boleh datang. Jadi permohonan maaf tu sepatut seharusnya dia yang melakukannya kepada saya. Dan saya bagi pihak saya, saya boleh minta maaf kepada sesiapa pun. Dan saya memohon maaf kepada semua orang, terutamanya penginap di Singapura, di atas perselisihan faham antara penganjur dengan saya. Tapi cerita sebenarnya dah saya ceritakan tadi. Jadi harap maklumlah semua.